Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya, ya kan? Hari ini saya ada sebuah produk dari Auki. Ini adalah sebuah adaptor yang saya dapatkan pada saat promo. Jadi adaptor ini adalah Auki, tipenya apa ini? PAY18. Jadi kalau agan-agan lihat di situsnya beberapa bulan kemarin, ini dijual sekitar 500.000. Nah, pada jelang akhir Maret ya, kemarin ini Auki mengobral ya, entah itu clearance sale ya atau apa, yang pasti harganya sekarang turun menjadi 200.000. Nah, pada saat promo kemarin ini saya dapatkan sekitar kurang lebih 100.000 ya. Nah, yang menarik dari ini agan-agan bisa lihat ya, jadi dia adalah adaptor charger power delivery. Bentuknya mungil ya, ini yang saya tertarik untuk membeli, apalagi ini brand Auki ya. Jadi bisa dikatakan ini salah satu brand yang cukup terpercaya ya, untuk menunjang ya gadget-gadget yang akan kita charge ya. Oke, langsung sebelum kita bahas, kita cek dulu packagingnya. Jadi packagingnya ini cukup besar ya, agak lucu ya menurut saya, karena isi di dalamnya kita tahu kecil ya, tapi packagingnya tebal seperti ini kan. Oke, seperti itu ya. Ini tulisannya ada Auki ID 2 years ya. Padahal biasanya Auki yang saya tahu itu terakhir itu 18 bulan ya, tapi ini sekarang 2 tahun ya. Nah, itu makin bagus ya. Ini ada tulisannya 18 watt power delivery wall charger. Maksimumnya 18 watt ya. Oke. Di sebelah sini ini agan-agan bisa lihat ini beberapa penjelasan ya. Di beberapa bahasa, ini ada bahasa Jepang, Arab, dan bahasa Inggris. Bagian bawahnya seperti ini. Nah, ini dia portnya, karena power delivery sudah pasti type C ya. Ini tipenya Auki PAY18. Oke, kita coba buka. Nah, ini dia, niat sekali kan, kelihatan nggak ini kan? Nah, ini ya penampakannya. Oke, langsung kita buka. Sebentar kan. Oke, saya buka dari bawah. Oh, sudah kosong ya kan? Tidak ada isinya apa-apa lagi. Oke, cakep ya. Ini memang kalau barang mahal itu ya, packagingnya niat banget ini ya. Oke, sambil ditata yang rapi. Di paket penjualan yang pertama agan-agan dapatkan beberapa kertas-kertas ya. Ini ada tulisannya Auki garansi produk 12 tahun ya. Ini ada sosial medianya dari Auki. Kemudian ini mirip lubang kunci ya ini ya. Oke, ini ada buku petunjuknya, kecil sekali. Ini tidak ada bahasa Indonesia ya kelihatannya ini ya. Oh iya betul, tidak ada bahasa Indonesia. Cuma juga tidak akan saya baca. Oke, kita buka. Wih, cakep ya. Ini sekalipun dari plastik ya, build quality-nya cukup bagus ya. Ini seperti ini. Ini tidak ada yang kopong loh kan. Solid ini ya. Ini bahannya plastik glossy. Di sekelilingnya ini ada plastik-plastik ya. Oke, untuk colokannya dia sudah EU plug ya, sudah colokan yang lazim digunakan di Indonesia. Warnanya black glossy ya ini. Ini ada tulisannya 18 watt power delivery wall charger. Output maksimumnya dia bisa 1,5 ampere, kemudian ada 3 ampere. Tulisannya ya PD, dan ini ada hologram dari Auki. Oke, cuma mohon maaf ini tidak saya tes ya kan, karena percuma juga, saya tidak punya adaptor power delivery. Jadi kita sharing-sharing saja, apakah ada agan-agan yang sudah memakai Auki PAY18 ya tadi ya, ini, ataukah ada juga agan-agan yang sama dengan saya membeli pada saat promo ya, harganya 100.000 atau mungkin dapat diskon ya, sehingga harganya bisa 50.000 mungkin, silakan tulis di kolom komentar.
Dan terima kasih untuk agen-agen yang sudah menonton video ini sampai habis. Kita akan bertemu lagi di video esan selanjutnya. Jangan lupa subscribe kan. Dan untuk agen-agen yang belum sholat juga silakan sholat. Kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye kan. Assalamualaikum.